Halo Sobat Kicomania, di mana berada? Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips mengenai burung jalak kebo bahan. Burung jalak kebo bahan ini saya beli dari Om Biokan di kios ya. Jika sobat membeli jalak kebo bahan, pilihlah jalak kebo yang masih muda dan agresif. Nah, ini saya akan tahap penjinakan ya sobat. Tahap penjinakan ini saya bikin burung itu lapar dulu nih, terapi lapar minimal 2 jam, jangan kasih pur tapi tetap dikasih air minum. Cara melatih burung biar jinak itu seperti ini sobat. Kita godain pakai jangkrik. Apabila dia lihat jangkrik nyamber, pertanda itu burung udah mulai mau jinak. Lakukan terapi ini tiap hari supaya burung jangan takut orang dan digantung di tempat ramai itu anteng. Lama-lama kebiasaan dilakukan seperti ini, maka burung akan jinak sobat. Apalagi burung masih muda, masih bisa dilatih dan bisa dimaster. Kalau burung jalak itu cepat sekali untuk makan pur ya sobat. Nah, ini sudah makan pur total ini. Jadi tinggal tahap penjinakan. Dan untuk proses pemandian itu kalau bisa mandinya tuh mandi sendiri sobat, dikasih cepuk gitu sobat. Kalau misal disemprot kan kadang takut tuh. Nah, itu jangan dipaksa terus sobat, biasakanlah mandi pakai cepuk begitu sobat. Nah, lakukan tiap hari ya sobat ya. Jika gak ada waktu ya seminggu sekali, biasakan mandi pakai cepuk, mandi sendiri. Jadi jangan disemprot. Nah, karena mandi disemprot itu kadang membuat burung itu mentalnya itu jadi takut ya sobat. Gitu. Jadi susah untuk tahap jinaknya itu agak susah. Jadi kalau biasakan mandi cepuk, mandi sendiri pakai cepuk, itu burung akan mudah jinak. Secara tidak langsung kalau disemprot itu berarti paksaan itu sobat. Nah, ini coba tangan masuk ke dalam kandang ini sobat. Ngasih burung sambil digoda, di tangan dikasih jangkrik. Nah, biasakan hal ini maka burung akan cepat jinak. Burung gacor adalah burung yang tidak takut orang. Jadi jinak dulu baru pasti burung akan rajin bunyi, karena tidak ada tekanan yang bikin dia takut gitu sobat. Thank you.
Ketika dia melihat jangkrik itu, dia langsung nyamber. Baik sobat, demikian cara merawat burung jalak kebo yang masih bahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam hormat dan salam santun dari saya, Abu Pradip. Semoga sobat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Jika sobat suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan notifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.